Shalom, selamat pagi. Sebelum kita memulai kebaktian kita di pagi hari ini, mari kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 41. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya, buatlah jalan bagi dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan, beria-ialah di hadapannya. Haleluya. Kita berdoa, ya Tuhan Allah, ajarkanlah kepada kami hukum-Mu, janganlah tinggalkan kami, bukalah mata kami supaya mengenal kebahagiaan yang daripada-Mu, kuatkanlah kami melalui firman-Mu, dan jagalah kami dari setiap pengajaran sesat, agar kami mengenal bahwa Engkau adalah kehidupan kami, baik hidup atau mati. Karena Tuhan Yesus Kristus anak-Mu. Amin. Luruskan jalannya,
firman Tuhan sebagai pengganti hukum Tuhan untuk kita di pagi hari ini. Diambil dari 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-8. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju jirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan dan keselamatan. Demikian hukum Tuhan, marilah kita meminta kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang maha kuasa dan maha pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan. Karena Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Janji Allah tentang pengakuan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Thank you.
Tuhan, epistel untuk kita di pagi hari ini diambil dari Mazmur 126 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Kita baca secara responsoria. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang bermimpi. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Minggu 13 Desember 2020. Pertama, nama minggu kita hari ini adalah Minggu Advent ketiga dengan topik hidup tak bercacat pada kedatangan Tuhan. Yang kedua, layanan pendeta fungsional pada hari ini Minggu 13 Desember 2020. Pendeta Fungsional HKBP Mampang Perapatan, Pendeta Teti Dorinda Sitompul, STH, melayani di HKBP MT Haryono. Yang ketiga, pelayanan jemaat di sektor
Luther 5. Sesuai dengan permintaan Sintua Horas Simbolon di Sermon Parhaladu HKBP Mampang Prapatan Jumat 11 Desember 2020 yang selama ini diutus untuk melayani di sektor 5 akan kembali ke sektor 3. Maka dengan ini diberitahukan kepada kita pelayanan Jumat di sektor 5 dalam sermon tersebut diserahkan kepada Perhalado HKBP Mampang Prapatan. 4. Rapat seksi sekolah minggu pada hari Sabtu 12 Desember 2020 pukul 8 WIB sampai pukul 15 WIB bertempat di gereja HKBP Mampang Prapatan telah dilaksanakan rapat kerja seksi sekolah minggu. Yang kelima, libur sekolah minggu diberitahukan kepada orang tua anak sekolah minggu mulai hari ini Minggu 13 Desember 2020 kegiatan ibadah sekolah minggu diliburkan dan masuk kembali pada hari Minggu 17 Januari 2021. Yang keenam, Natal NHKBP Mampang Prapatan. Pada hari Sabtu 19 Desember 2020 pukul 16 WIB bertempat di gereja HKBP Mampang Prapatan akan diadakan Natal NHKBP dan juga dapat diikuti secara live streaming melalui channel YouTube HKBP Mampang Prapatan. Yang ketujuh, Natal Remaja HKBP Mampang Prapatan pada hari Minggu 20 Desember 2020 pukul 16 WIB bertempat di gereja HKBP Mampang Prapatan akan diadakan Natal Remaja dan juga dapat diikuti secara live streaming melalui channel YouTube HKBP Mampang Prapatan. Kedelapan, calon tua sesuai dengan program kerja 2020 dan kebutuhan pelayanan di gereja, kita telah memilih dan mengutus calon sintua dari setiap sektor. Pengenalan calon sintua kepada warga jemaat akan dilaksanakan pada hari Minggu 20 Desember 2020 dalam kebaktian bahasa Batak pukul 9.30 WIB, nama-nama terlaku. Laporan pelayanan 2020 dan program 2021 setiap dewan dan seksi diberitahukan kepada setiap dewan, seksi, para taun dan badan audit HKB Mampang Prapatan dapat menyerahkan laporan pelayanan atau pakobasion 2020 paling lambat pengumpulan pada hari ini Minggu 13 Desember 2020 supaya dapat dievaluasi dan dimasukkan dalam berita jurnal. Yang ke-10, jadwal Natal dan Tahun Baru HKBP Mampang Prapatan dapat kita baca sendiri. Nomor 11, pendaftaran guru sekolah minggu sesuai hasil sermon Perhalado HKBP Mampang Prapatan yang telah dilaksanakan pada hari Jumat 27 November 2020 diputuskan telah dibuka pendaftaran guru sekolah minggu dengan syarat 1. Bersedia mempersembahkan diri bekerja di tengah-tengah anak-anak sekolah minggu. Yang kedua, berperilaku yang pantas ditiru, tidak bercela, rajin mengikuti kebaktian atau persekutuan dan melakukan pekerjaan gerejawi. Yang ketiga, rajin mengikuti sermon. Yang keempat, berusia sekurang-kurangnya 18 tahun dan sudah PCD. Yang kelima, seboleh-bolehnya berpendidikan keguruan dan memiliki pengertian tentang perkembangan pikiran, emosi dan fisik anak-anak sekolah minggu dan proses belajar. Yang keenam, dipilih dalam rapat gabungan Dewan Koinonia dan Majelis Tabisan dari antar warga jemaat dan ditetapkan oleh pimpinan jemaat dan diumumkan dalam ibadah minggu. Untuk itu, bagi yang berminat menjadi guru sekolah minggu dapat mendaftarkan diri dengan mengisi formulir dan membawa surat pengantar dari sintua sektor masing-masing lambat-lambatnya Minggu 27 Desember 2020 dan diserahkan kepada pimpinan jemaat dan sekretaris. Yang ke-12, ucapan terima kasih dalam rangka HUT ke-15 tahun Maranatha, gereja kita telah menerima satu unit TV smart Android 40 inci di rumah Pendeta Resort
Prahalado dan jemaat mengucapkan terima kasih atas pemberian tersebut. Tuhan Yesus memberkati. Yang ke-13, parkir kendaraan. Mohon menjadi perhatian kita bersama untuk memarkirkan kendaraan di kompleks gereja secara teratur dan kendaraan yang parkir di luar kompleks untuk tidak mengganggu kelancaran lalu lintas. Parkir kendaraan disediakan di subangsi atau kompleks sekolah di samping gereja. Yang ke-14, persembahan tahunan. Diberitahukan kepada jemaat HKBP Mampang Prapatan, bagi yang belum memberikan persembahan tahunan tahun 2020, dimohon untuk dapat diberikan melalui sentua sektor masing-masing. Yang ke-15, ulang tahun kelahiran. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran pada anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Firman Tuhan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Filipi 4 ayat 4. Keuangan terlampir, persembahan ucapan syukur dan yang lainnya dapat kita baca di lembaran warta ini. Demikian warta jemaat minggu. Tuhan memberkati. Sambil mengumpulkan persembahan yang pertama, 1A dan 1B, kita bernyanyi. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal
Itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat Advent. Firman Tuhan bagi kita pada Minggu Advent ketiga ini tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai dengan ayat 24. Demikian bunyinya nasihat-nasihat. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap remeh nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu, dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, nats ini adalah nasihat Paulus kepada jemaat Tesalonika, di mana orang-orang Kristen di Tesalonika yang dibangun, dibentuk oleh Paulus mengalami tantangan atau pergumulan, bahkan penderitaan iman. Itu bisa kita terima di mana ada ajaran Kristen, ajaran yang mengabarkan nama Yesus, maka banyak yang menolak. Sampai sekarang ini, dan mungkin sampai yang akan datang dunia ini, banyak yang menolak, yang tidak menginginkan Injil keselamatan yang dari Yesus Kristus. Tetapi nats ini adalah nasihat Paulus kepada jemaat Tesalonika supaya jangan lemah, jangan putus asa. Nats ini adalah menguatkan hati, menguatkan iman. Dimanapun, apapun persoalannya, persoalan hidup, bagaimanapun susahnya membangun gereja, walau ada pun larangan-larangan, diskriminasi atau menomorduakan orang Kristen, tetapi kata Paulus, jangan kendor semangatmu, karena Tuhan bersama kita. Hidup tak bercacat pada kedatangan Tuhan, inilah topik minggu kita. Paulus mengatakan bahwa hidup tak bercacat artinya sehat rohaninya, pikirannya. Kenapa Paulus berkata supaya iman kita sehat dan pikiran kita sehat? Sebab begitu banyak ajaran-ajaran, pengaruh-pengaruh negatif, baik dari orang-orang Romawi, begitu juga dari orang Yahudi yang tidak menginginkan Injil atau berita keselamatan. Banyak yang menyesatkan dan berkata bahwa Yesus tidak benar datang kedua kali. Ada yang mengatakan, sudahlah kita hidup dengan hedonisme, kesenangan duniawi, karena hidup ini cuma sementara. Jadi nak pula lu jahita memikirin ulun, merhappy-happy ma,
bersenang-senanglah, mabukanlah, enalau mate do ninna nadiba. Mereka mengajarkan ajaran yang sesat dan mengatakan jika manusia itu mati bahwa tidak ada kehidupan kedua kali. Kematian itu adalah akhir dari segala seluruh kehidupan. Tetapi Paulus berkata, Yesus akan datang, maka kita harus aktif menyongsong, menyambut. Pikiran kita harus positif, menerima yang positif, menjauhkan yang negatif. Jangan pasrah, tetapi semangat hidup. Walaupun banyak yang mengganggu, yang iri hati, yang cemburu, yang mengacau jemaat Tesalonika, pengajar-pengajar sesat yang merusak iman, tetap kuat. Inilah firman Tuhan bagi kita di zaman sekarang ini. Sama persoalannya, tapi zamannya berbeda. Pengaruh-pengaruh negatif, baik melalui narkoba, ajaran-ajaran sesat, ajaran-ajaran hedonisme juga bisa saja hadir di zaman sekarang ini, membuat kita tidak bersemangat, tidak dinamis, dan malas-malasan, tidak mau bekerja keras, tidak mau melayani di gereja, tidak mau memperbaiki kerohaniannya, melakukan kejahatan-kejahatan, kecurangan-kecurangan. Tetapi ada juga katanya rajin ke gereja tetapi rajin juga berbuat kejahatan. Itu cacat juga namanya. Tetapi Paulus berkata harus sempurna. Walaupun itu tidak mudah. Sempurna di dalam kerohanian kita, rajin kita beribadah, rajin pula berbuat baik. Jangan rajin ke gereja tetapi setelah keluar dari gereja atau setelah hari Minggu, maka hari biasa melakukan kejahatan-kejahatan. Tetapi dikatakan Paulus, sampai kedatangan Tuhan kedua kali, jagalah hatimu, jaga pikiranmu, jaga langkah-langkahmu, jangan melakukan kejahatan. Saudara-saudaraku, hidup tak bercacat pada kedatangan Tuhan, roh, jiwa, tubuh, pikiran, mengulu sohasurakan di haroroni Tuhani. Ulu mengulu hita sehat jasmani, rohani, jiwa, pikiran. Syaratnya katanya pertama harus bersuka cita. Bersuka citalah. Jangan larut dalam penderitaan. Jangan larut dalam kasus. Jangan larut dalam kepahitan, tetapi harus tahan uji dan tabah. Orlasni roha mahamuina. Tentu orang akan bertanya bagaimana orang bersuka cita pada zaman Tesalonika, banyak yang membenci umat Kristen. Pada Mazmur 126 epistle tadi, bagaimana Babel memperbudak bangsa Israel, bagaimana mungkin bersuka cita? Tetapi kata firman Tuhan, bisa bersuka cita jika kita bersama Tuhan. Bersama dunia ini sukacita kita mungkin bisa, tapi hanya sebentar. Bersama harta kekayaan kita bersukacita, tapi hanya bersifat sementara. Alai molo saor Tuhanina tajalo Yesus Kristus, tajalo tod diperbadia tu bagasa rohata. Bui mehita manahan yaka sitaonon. Itulah sukacita itu. Sukacita tidak hanya harus tertawa. Sukacita tidak hanya menari-nari, tapi tahan uji juga sudah bersukacita. Tidak cengeng juga sudah bersukacita. Tidak larut dalam penderitaan atau pasrah, pesimis, itu tidak bersukacita. Tetapi yang bersukacita jika tahan dalam penderitaan, tidak menyalahkan Tuhan dan tidak menyalahkan orang lain, bisa bertahan hidup, itu sudah sukacita yang luar biasa. Apalagi memenangkan pertarungan-pertarungan dan berhasil mempertahankan iman kita. Kita wajar bersuka cita, memuji Tuhan, bernyanyi, menari, dan melalui doa kita.
Oleh karena itu Paulus berkata kepada jemaat Tesalonika, jika kita ingin bersukacita, berhubungan teruslah dengan Kristus. Molorope akaha mauloni buido hita marlas. Oleh istilah tapak majo marlas ni roha. Ai Kristus pe mate ro tersilang alai ibana kuat dan tahan dan berserah kepada Allah Bapa. Bersukacita artinya berhubungan dengan Kristus dalam suka dan duka. Demikian juga Paulus di penjara, dia tidak mundur selangkah pun, imannya tidak goyah. Paulus ditangkap, dipukul di penjara, tetapi dia tahan totong marlas ni roha ala di bagasa Kristus. Walau di bagasa Kristus nina, adapun masalah tidak apa-apalah. Serahkan sama Yesus. Membuat kita bersuka cita hanya Yesus, tidak ada yang lain. Terimalah Yesus, hadirkan Roh Kudus, maka engkau bersuka cita, tahan dalam pencobaan, tantangan, rintangan, ancaman, kesulitan, bahkan penyakit sekalipun. Jadi kalau somar dong Yesus, murado kita patah semangat. Kalau roh COVID, khawatir berlebihan. Tetapi inilah buktinya kita bersama Yesus, walaupun zaman COVID, saudara-saudara hadir di gereja ini dari rumah dengan menempuh perjalanan. Ate, bui rohamu tu gerejaun alani Yesus do. Kalau bukan karena Yesus, ya bagus di rumah aja, virtual. Soninang na dijebu, bisa saja berkata, ya udah tidur aja di rumah. Tapi mereka yang di rumah pun beribadah rapi seperti di gereja ini, melihat secara virtual. Bukan tidak ada masalah, bukan tidak ada penyakit, mungkin sudah banyak yang tua, ada yang di kursi roda tadi datang hadir di sini saya lihat. Kenapa dia mau hadir di sini dan bersuka cita? Karena Kristus. Bukan tidak ada persoalan, mungkin sakit fisik, mungkin ekonomi yang kurang, persoalan-persoalan hidup. Tetapi kata Tuhan tetap bersuka cita di dalam Kristus. Itulah yang menyelesaikan solusi persoalan hidup, adalah berhubungan dengan Kristus. Saudara-saudara, menurut Paulus ada 7 kunci rahasia kesuksesan dan keberhasilan orang Kristen menghadapi tantangan. Itulah yang pertama tadi, bersuka cita, merlasni roha di bagasa Tuhan. Yang kedua adalah berdoa. Berdoa adalah membangun persekutuan yang terus-menerus dengan Tuhan. Martangiang, Yesus pun bisa melewati tantangan itu karena Yesus berdoa. Apalagi mahita te amang enang. Yesus mau melakukan pekerjaannya, bangun pagi-pagi dia sudah berdoa, bersekutu dengan Allah Sang Pencipta supaya dia kuat setelah melakukan pekerjaannya. Apa tanda-tanda mujizat menyembuhkan orang sakit, dia pun berdoa. Tidak pernah tidak berdoa Yesus. Karena doa itu adalah membuat kita katanya kuat, dan doa itu juga tanda kepatuhan kita kepada Tuhan. Bahkan doa adalah jalan masuk ke rahmat Tuhan. Jadi mulai somar tangiang ibarat tidak mungkin masuk ke ranah Tuhan. Istilahnya namar tangiang doa kita roh tu gereja ona sabui masuk kita tu song. Berarti ada keinginan dari hati, itu doa juga. Dalam perjalanan kita berdoa, masuklah ke ranah Tuhan. Tetapi masuk lagi ke ruang Maha Kudus, lingkaran Tuhan itu hanya bisa dimasuki dengan doa. Tanpa doa, apalagi melawan Tuhan, mengeraskan hati, mana mungkin kita memasuki kehadirat Tuhan. Tetapi dengan doalah kita bisa menerima kuasa. Dung masuk kita tu ranah Tuhan itu, otomatis kita mempunyai kekuatan, kuasa, semangat, spirit untuk melawan iblis, melawan dunia, melawan penyakit, melawan kemalasan,
melawan keegoisan, kemunafikan, bahkan melawan kuasa-kuasa setan hanya bisa dilakukan dengan doa, karena dengan doalah kita masuk ke dalam ranah Tuhan. Dua, masih baru dua. Yang pertama tadi, bersukacita dalam Kristus supaya bisa kita tahan dalam penderitaan, mulorong akap persoalan muna, persoalata, persoalan rumah tangga, istri, suami, anak-anak, pekerjaan. Bersukacita dalam Tuhan, jangan larut dalam persoalan. Nomor dua, berdoa masuk rahmat Tuhan supaya kita bisa menerima kuasa dari Tuhan, kuasa Roh Kudus dapat dengan doa. Nah, patuluhur didok si Paulus, asataha kita di penganiayaan baik dari luar yang agama yang berbeda, baik dari iblis, baik dari diri kita sendiri, idok bersyukur sebenarnya ekaristi makan roti alani maulna najului makan roti. Itulah yang dilakukan Katolik ekaristi itu, makan roti. Mau lihat Tuhan nunga boyo mangan roti, karena roti adalah songon idah medita, seperti nasi. Kalau kita tidak makan nasi, saya songon nahurang ate ya, lemalo di ala Israel kalau sama lang roti enggak puas. Setelah dapat roti, maka mereka bersyukur, berterima kasih atas makanan, berterima kasih atas minuman. Dungi gak sehat mah, berterima kasih atas kesehatan, kehidupan. Harus bersyukur. Ala Israel, ada orang bersyukur, merungut-ungut karena tidak ada roti. Idok, kami di Mesir punya banyak makanan. Kenapa kamu bawa kami ke dalam kematian ini tidak ada makanan? Makanya Allah memberikan roti manna. Kemudian Yesus berkata, aku adalah roti kehidupan. Imam Musa naik syukuratta. Nah, luar biasa tahamulatehon. Bersama Yesus kita tidak akan kelaparan dan haus. Jadi roh Yesus tubuh samariete, berikan aku air sumur itu, biar kuberikan air kehidupan. Anggo air sumur do mawas doho alai mulai jaloho hanguluani ima Kristus, kamu tidak akan haus lagi selama-lamanya. Alani, syukur yang paling besar yang harus kita panjatkan kepada Tuhan adalah karena Yesus adalah roti kehidupan dan air kehidupan. Artinya kita tidak akan kelaparan lagi. Untuk apa kita bersungut-sungut? Untuk apa kita terlampau banyak menuntut? Untuk apa kita banyak menyalahkan orang, bahkan menyalahkan Tuhan dan menyalahkan diri kita sendiri? Bersyukurlah. Rasa syukur yang paling besar, Allah menjelma menjadi manusia. Omana kita pesta tahun nanti, sampai 4 minggu. Rasa syukur kita Advent pertama, kedua, ketiga, nanti keempat, baru Natal. Rasa syukur yang luar biasa karena Yesus hadir ke dunia ini. Bersyukur. Jadi tadi pertama bersuka cita, kedua berdoa, ketiga bersyukur, keempat jangan memadamkan roh. Jika padam roh, maka kegelapan, tidak ada terang, tidak ada kehidupan. Bahkan itu dikatakan menolak Roh Kudus. Jangan padamkan roh kebaikan dalam hidupmu. Jangan padamkan roh sukacita, pengampunan, kedamaian, kebaikan. Roh yang menuntun, yang membimbing. Jangan keraskan hatimu. Biarkan roh yang menerangi hidupmu. Biarkan roh yang memimpin hidupmu, memurnikan, menyucikan. Jika kita memadamkan roh itu, maka kita sauna merdala dinagula meraba-raba. Barong malop banget deh, medebu ma. Adong betu tertutup ma. Adong kerikil tajam, kita luka kita. Ada di depan terbentur kita. Benturan akan hadir. Mungkin kita akan menjadi jatuh
sakit, kita akan menghadapi lembah kematian. Jika kita menghadapkan roh yang menyala-nyala itu, tapi nyalakanlah roh itu. Makanya ada gereja simbolnya api ya. Api Roh Kudus yang selalu menyala-nyala dan membakar hati yang keras, berubah menjadi lembut. Jangan padamkan roh itu yang sudah hadir, yang kita hadirkan. Jadi melalui dok, di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus dan Roh Kudus, itu hadir Roh Kudus di sini. Jangan kita menolak kuasa Roh Kudus itu, tetapi kita harus menerima dan menyambut dan menghidupkan, karena itulah yang bisa memurnikan hati kita. Yang kelima, jangan meremehkan nubuat. Aka panuri rangon, aka hatani Tuhan, aka hamba Tuhan, pelajaran kitab suci, penerapan kitab suci, firman Tuhan, agenda, jangan diremehkan. Gereja tidak bisa kita remehkan. Ajaran-ajaran sesat sangat meremehkan Paulus. Hamba-hamba Tuhan diremehkan, khotbah diremehkan, memutarbalikkan fakta, berkata bahwa khotbah itu bohong, tidak benar. Ada yang menyesatkan, yaitu namanya meremehkan nubuat. Oleh itu dinubuatkan Yesus akan datang kedua kali, dikatakan bohong. Itu meremehkan, menghina, menghujat. Orang Kristen tidak pernah mengkhotbahkan, meremehkan ajaran agama. Kita diajarkan harus menghormati nubuat-nubuat hamba-hamba Tuhan. Bahkan agama lain pun harus kita hormati. Ajaran-ajaran agama lain pun harus kita hormati. Apalagi ajaran Kristen, ajaran Kristus, para hamba Tuhan, nabi-nabi harus kita hormati. Memahami firman Tuhan yang benar bisa memajukan, memperbaiki pikiran hati, menjadi hidup kita lebih berarti dan berharga. Jadi kalau targai do gereja, targai firman Tuhan, kita hormati khotbah, katanya itu bisa merubah karakter kita, pikiran kita menjadi lebih baik. Kebeding gambak ngulut tahun, bagak makilorga takakil lengta, pistar-pistar berhikmat. Jika kita menghormati musik gereja, harus kita hormati. Kidung-kidung jemaat harus kita hargai. Firman Tuhan, agenda votum itu harus kita hormati, karena itu katanya bisa membentuk pikiran karakter kita. Tapi jika kita tidak menghargai perhalado, tidak menghargai pendeta, tidak menghargai firman Tuhan, maka hidup kita akan tidak berarti dan tidak berharga, bahkan mengalami kehancuran. Itu nasihat Paulus, harus dihormati. Banyak yang tidak menghormati gereja pada abad-abad pertama di jemaat Tesalonika. Bahkan Paulus dipenjarakan. Katanya ini banyak bohongnya, memutarbalikkan fakta. Yang keenam adalah ujilah segala sesuatu. Begitu banyak pikiran, ajaran-ajaran, perkataan-perkataan, ala didok, bukan kita tidak menghormati orang itu, tetapi kita harus menyeleksi apakah itu membangun kebaikan dalam gereja kita. Nah, kudengar ceramah, khotbah berbagai agama, bahkan ceramah, khotbah dari Kristen juga, tapi harus kita menguji, bukan tidak menghormati, apakah itu membangun atau menyesatkan kita. Kenapa Paulus berkata ujilah? Karena pada zaman Tesalonika banyak ceramah, khotbah yang menyesatkan, yang tidak memperlengkapi, tidak menguatkan, tapi melemahkan. Di kembakoma ramalan-ramalan bintang, nasib, itu di Yunani sudah ada. Suratan tangan, dialo huriat tadi, di kompesi AKBP, talo doaka, nama jujur ari, amereng bintang, mengetong-etong tanggal, segala macam. Alai hidokon harus sesuai dengan kitab suci, tidak bertentangan. Karena itu seperti virus yang menggerogoti hidup kita, menghancurkan hidup kita jika ajaran itu ternyata
bisa menyimpang. Jadi semua virus dui mana mehita nangka ajaran nasubiro ceramahan nangka agama nasikonate. Nah, kurangan ceramahnya lagi namanya membingungkan, menyesatkan cemaatnya. Nangku Kristen jarang, selalu yang membangun kedamaian, kesatuan, persekutuan itulah yang dikhotbahkan. Tapi walaupun demikian harus diuji. Jemaat harus melihat manakah khotbah yang membangun, manakah khotbah yang pura-pura, karena harus sesuai dengan perlakuannya. Lalu taruh kita Kristen, jemaat Kristen harus sesuai dengan kelakuannya. Kami para hamba Tuhan perhalado harus sesuai. Makanya harus diuji. Apakah itu kebenaran yang benar dan mutlak? Jika itu kebenaran Tuhan, maka harus kita berpihak ke situ. Alai meloso syat Tuhan itu, kita harus menolak, harus berani berkata tidak kepada sesuatu atau khutbah yang tidak membangun. Yang ketujuh, yang terakhir, jauhkanlah dari jenis kejahatan. Mangkui ngapas tete. Jadi, molo dang bercacat cita, sehat rohani, pikiran kita satu kedatangan Yesus kedua kali, maka jauhilah kejahatan, lakukan yang baik, moral yang baik, dakolan haberengan tersembunyi juga harus baik, dan damai sejahtera yang menguduskan kamu semua. Umma, nasihat Paulus, jangan menghasut, jangan memfitnah, tetapi sehatkan pikiranmu, sehatkan jiwamu, sehatkan rohmu, sehatkan tubuhmu. Kalau tidak sehat kita sudah, hidup tidak bercacat, jiwa pikiran kita harus sehat. Ini pikiran yang lebih banyak, katanya survei, mana lebih banyak yang sakit tubuh sama sakit pikiran. Gudang duina namar saya pikiran jolma di portibion, tapi enggak nampak kan. Kalau saya fisik dia lemah, terbaring di rumah sakit. Alain saya pikiran non, mau tahu dong mordele ni. Idealan apa ya dong, di dia apa ya dong. Makanya pikiran kita ini harus kita jaga, harus sehat dari ajaran-ajaran yang menyesatkan. Ajaran apalagi nakar radikal, tetapi terimalah ajaran damai sejahtera dari Tuhan. Inilah firman Tuhan untuk Minggu Advent menyambut Natal ini, damai dari Tuhan. Lilin kita sudah menyala tiga simbol api Roh Kudus. Nanti minggu depan Advent keempat baru Natal kita akan bersuka cita. Inilah firman Tuhan yang menguatkan saudara sekalian. Narotu gerejaon bena arong nama siol horate opung api gebulak korak tu gereja aroi mana nadi jawi pengawe ro orkat tikat ti sada-sada kana metua lansia longkar dope gereja taon ale unang tor suseli ro sude nangar pojot-pojot mar Natal pe ngata bagi tulu heli Natal asa unang menumpuk. Jadi persektor-persektor asa ringgan, nunur, nonor, jejer, jujur, begak sudah sampai sukses Natal tak. Amin. Kita berdoa. Apa di surga, terima kasih Tuhan. Pada Minggu Advent ketiga ini kami penuh sukacita karena Yesus bersama kami, bukan kami. Tidak punya kekurangan, tidak punya cacat. Banyak dari antara kami yang sakit fisik, lemah, tetapi karena bersama Yesus kami yakin dikuatkan dan yakin sembuh. Berkati kami ya Tuhan agar kami sehat secara jasmani rohani, pikiran kami sehat. Inilah sukacita yang luar biasa di dalam Advent ini, yang luar biasa Roh Kudus hadir bawa sukacita bagi kami. Berkati para perhalado kami ini yang memberikan waktu, pikiran, semua tenaga untuk melayani. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat Advent, selamat hari Minggu. Sekarang berlalu di bumi.
sucikannya.